السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الصحابي يستقي ويسقي عنه ومن يتكلم بالسالم القوي. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر. ولله متقى من النار، وذلك كل ليلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah milik kita sama-sama. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita, dapat kita bersama-sama menjunjung dan menunai segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan kita seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sama-sama pada malam ini, yang ada pada malam ini semua, sama ada laki-laki atau perempuan, maknanya kita dapat bersama hidup di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang banyak barakah, bulan yang banyak maghfirah, bulan yang banyak rahmat dan sebagainya. Kemudian khususnya pada malam ini, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama mengamalkan qiyamul lail. Ialah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala lepas sembahyang fardu, maghrib dengan berjamaah, dan isyak berjamaah, dan tarawih kita sama-sama berjamaah. Alhamdulillah tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala sajalah. Alhamdulillah. Kemudian saya tak melewatkan masa dalam Alhamdulillah
Marilah kita sama-sama syukur sekali lagi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia kita dapat bersama-sama pada malam ini ialah kita nak rekat dengan masa cepat sangat ialah kita dengar satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala katanya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala farbukan, ya ayyuhallazina amanu, hi orang-orang yang beriman, hi semua orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba dengan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala farbu atas kamu sekalian, sama ada laki-laki atau perempuan, asyam ialah puasa, yakni puasa di dalam bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala farbu atas orang-orang yang dulu. Orang yang dulu ialah umat-umat dulu, nabi-nabi dulu, Allah Subhanahu Wa Taala farbu puasa juga. Nah, sama juga kepada umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala farbukan puasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala farbukan puasa kepada kita sekalian ialah pada awalnya tahun yang kedua. Tahun yang kedua daripada nabi kita hijrah. Nabi kita hijrah kepada Madinah. Waktu nabi kita hidup apa waktu nabi kita berada di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala belum fardu lagi. Tatkala nabi kita sampai di Madinah ialah tahun yang kedua. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala farbukan farbukan puasa sebulan ialah bulan Ramadan Al-Mubarak untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah sekaliannya. Itu kita telah maklum, itu kita telah faham. Yang pentingnya yang kita naknya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala katanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian tattaqun ialah termasuk di dalam gulungan-gulungan orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita nak. Bermananya kita sekarang mana kalau kita boleh menjunjung menunai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah atas kita ialah puasa. Maka di sini puasanya daripada awal bulan hari Khamis hingga sampai akhir bulan. Akhir bulan tengoklah. Maknanya hingga sampai raya. Bermananya cukup satu bulan kita dapat menjunjung, kita dapat menunaikan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Maka akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu seorang yang bertakwa, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita cek diri kita pada hari ini. Adakah puasa baru 3 hari? Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari. Adakah cukup sempurna? Kita puasa adakah cukup sempurna? Mana kita ingat jangan kita fikir kata kita puasa di dalam bulan Ramadan ni maknanya ialah tak makan, tak minum, itu puasa. Bukan. Mana segala anggota kita, segala anggota yang ada pada kita, kaki, tangan, mata, kepala, cuma kita memang kena puasa. Memang kena puasa.
Mata kita kena puasa, mulut kita kena puasa, kaki kita kena puasa dan sebagainya, sekalian tubuh badan kita kena puasa. Jangan kata kita tahan daripada makan dan minum. Ada juga puasa tapi tak semayang, ada juga. Puasa tapi tak semayang. Mana dinamakan la'allakum tattaqun? Tak ada. Apatah lagi kita nak menghidup qiyamulail. Kita nak menjaga qiyamulail. Jauh lagi. Mana lagi kita nak baca Al-Quran? Mana lagi kita nak berzikir? Mana lagi kita nak beramal ibadah? Semayang tu semayang. Banyak lagi. Banyak. Hal itu dikhanaki la'allakum tattaqun. Ha, kita kena faham. Ha, itulah ayatnya. Akhir ayatnya. La'allakum. Apabila kita junjung tunai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah atas kita, disitulah kita termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa. Tengok sekali lagi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala ada ayat sekali lagi katanya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala kata syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, alladhi unzila fihi al-Quran, ialah bulan yang menurunkan Al-Quran. Tapi yang saya sedih, ada lagi di dalam, maknanya bulan yang lain tak baca Al-Quran. Tak pernah baca. Di dalam bulan yang mulia, bulan yang baik pun tak baca juga. Ini yang saya sedih. Anda tak ramai-ramai, ibu belakang anda tak, yang belum baca semayang, yang belum baca Al-Quran. Ha, kita puasa sudah 3 hari tapi tak baca lagi Al-Quran. Ada tak? Ramai-ramai ni ada tak yang tak baca Al-Quran? Ada tak? Ada? Ha, rugilah. Kerana Nabi sebut lebih di, kelebihan di dalam bulan Ramadan kita baca satu huruf. Allah subhanahu wa ta'ala berganda kebaikan yang sampai 10. Satu huruf. Apatah lagi kita baca dua huruf, tiga huruf, satu ayat, dua ayat, satu pipi, dua, satu juzuk dan sebagainya. Banyak Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita. Itu baca Quran. Itulah syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, ialah hidayah, pertunjuk bagi manusia. Kalau kita tak baca, tak ada lah jalan pertunjuk. Jalan untuk kita nak menjadi kebaikan, tak ada. Baca Al-Quran. Mananya, biarlah. Mananya sekarang, sekarang saya tengoklah. Dalam semayang tu sempat lagi. Wasaknya. Dalam semayang sempat lagi. Baca, baca internetnya, baca macam. Tapi kita buang yang tu. Di dalam bulan Ramadhan, kita ambil Al-Quran. Bubuh di dalam himpun kita. Ambil buang yang lain, kita ambil Al-Quran, masuk di dalam himpun kita. Baca untuk jadi tadarus di dalam bulan Ramadhan. Bulan yang baik. Itu hidayah, itu pertunjuk bagi kita sejak awal. Untuk kebaikan. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala kata lagi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan apa dia? Dan beberapa tanda yang nyata daripada pertunjuk kepada jalan yang sebenar. Al-Quran ialah tanda-tanda untuk kita menuju kepada jalan yang baik. Kita baca. Jangan kita perikan masa. Walau kita duduk di mana, hidup di mana. Tempat gereja apa tu. Tempat apa itu lah. Maknanya kita baca. Kita baca Al-Quran. Mana Al-Quran sekarang senang. Di dalam handphone ada. Tak payah maknanya apa dia. Bawa bibit apa dia.
Al-Quran tak mana dalam himpun ada kata-kata. Itu membawa kita kepada jalan yang sebenar. Wal Furqan dan Farq di antara batil yang sebenar dan batil. Farq di antara di dalam Al-Quran ada cukup di dalam. Benda yang baik, benda yang tak baik ada farq. Ada beza di antara benar dan bohong. Di dalam Al-Quran itu ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menurun Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka kita berhubung ambillah. Ambil masuk. Kemudian lebih mananya banyak kelebihan di dalam bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Saya harap semua, saya tengok pada malam ini ramai sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih dan sebagainya. Mana nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, ai nak balik sambung di rumah ke, ikutlah. Mana buatlah. Mana kita buat. Yang pentingnya buat. Yang jadi masalahnya tak buat. 8 pun tak buat, 20 pun tak buat, dia tidur di rumah. Itu rugi. Itu yang paling rugi. Maknanya, yang paling gemar, yang paling kita suka di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berganda-ganda amalan kita, lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah Allah Subhanahu wa taala ganda kepada kita hingga sampai 1000 bulan. Kita buat satu malam. Macam kita buat malam ni. Semayang Isyak, semayang Maghrib dengan berjemaah. Semayang Isyak dengan berjemaah. Semayang Tarawih dengan berjemaah. Tak cukup semayang Tarawih di sini, 8 rakaat. Balik sambung di rumah lagi, 20. Sambung lagi tahajud. Sambung lagi amalan-amalan yang lain. Zikirnya, Al-Qurannya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan kita hingga sampai 1000 bulan. Hingga sampai 1000 bulan. Mana amalan kita. Oleh itu maka Allah Subhanahu wa taala kibar abi dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa-dosa yang lain. Karena kita selalu di dalam hidup di dalam amalan yang baik. Nah itulah dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sebetul-betul menjunjung perintah Allah. Nampak? Kita dengar satu hadis. Tapi tak sempatlah. Maknanya apa dia? Maknanya di dalam bulan Ramadan satu hadis yang saya baca tadi, mukadimah tadi, ialah malaikat. Itulah di dalam bulan Ramadan ramai. Kalau lepas daripada bulan Ramadan, maknanya memang masjid ini sibuk sekiranya. Ada 2 sah, 2 sah, 3 sah tu yang paling banyak. Nak sampai 3 sah, 4 sah, 5 sah memang payah. Malaikat hari jemaat. Hari jemaat memang penuhlah. Karena di dalam bulan Ramadan ialah Allah Subhanahu wa taala belenggu. Belenggu segala syaitan. Mana ikat segala syaitan tak boleh nak tipu manusia. Kama dia malaikat di dalam bulan Ramadan suruh. Manusia datanglah buat kebaikan. Manusia datanglah buat kebaikan. Manusia atau malaikat Allah Taala menjadikan malaikat suruh manusia untuk datang ke masjid. Aduh, wa yunadi munadi ya ba'iyal khair. Aqbil, mari. Itulah kita nak duduk tak boleh di rumah dah. Kita orang beriman dengan Allah, apabila dengar azan, apabila masuk waktu solat tarawih nak duduk tak boleh. Kerana malaikat tu suruh untuk kita melakukan kebaikan. Kemudian yang tu kita tak sempat nak baca hadis tu. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
syaraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, "Man shoma Ramadan." Barang siapa puasa di dalam bulan Ramadan. Barang siapa puasa di dalam bulan Ramadan, waqamahu dan mendiri akan dia. Mendiri sini ialah kita mengerjakan qiyam mulai. Mana lepas waktu Isyak kita buat tarawih. Ingat. Laki-laki dan perempuan. Mana kita nak buat tarawih, kena betul-betul tarawih. Tarawih bermaknanya rehat. Nah, macam contoh ni kita rehat ni. Rehat sekejap dengan tazkirah. Tarawih ialah satu tarawih 4 rakaat. Apabila cukup 4 rakaat dinamakan satu tarawih. 8 rakaat 2 tarawih. 12 rakaat 3 tarawih. 16. Ha, 16 rakaat 4 tarawih. Apa lagi? 20 rakaat 5 tarawih. Ha, bilanglah. Mana satu tarawih 4 rakaat. Kita jangan kurang. Kalau kurang, maknanya kita buat dua rakaat kita keluar. Itu tak nama tarawih. Itu tak dibilangkan tarawih. Ha, bermakna tarawih di sini Nabi kata waqamahu dan qiyam. Bermaknanya kita berjaga malam. Waktu dia yang lepas Isyak. Lepas waktu Isyak kita berqiyam dengan keadaan tarawih. Bermaknanya kita buat berhenti. Mana kita buat 4 rakaat, turun minum, keluar minum. Ha, masuk masjid pula niat i'tikaf. Ha, buat 4 rakaat keluar. Ha, itu tarawih. Atau kita nak berhenti, dalam masjid berzikir. Atau kita berhenti dalam lepas 4 rakaat kita berhenti ambil Quran baca. Ikutlah. Mana rehat. Tarawih mana rehat berhenti. Nak buat cepat tak boleh. Ada setengah masjid selama mana macam India. Setengah jam sudah. Itu bukan makna qiyam. Itu bukan makna berjaga malam. Nabi kata man shoma Ramadan wa qamahu. Ialah kita berqiyam. Kita berjaga malam. Ha, manakala siang hari kita puasa dan malam kita berjaga, sama ada dengan semayang, sama ada dengan berzikir, sama ada dengan baca Al-Quran, sama ada dengan apa saja, ialah bentuk yang baik. Wahtisaban dan menutupi pahala dengan ikhlasan. Wahtisan, ulama mentafsirkan dengan mana ikhlas. Aku datang masjid, aku puasa bulan Ramadan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana orang tua orang tak. Bukan kerana orang puji tak. Mana semata-mata kerana Allah. Itulah Allah Subhanahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampun baginya bagi orang yang puasa di dalam bulan Ramadan dan orang yang qiyam mulai ialah solat tarawih. Ma taqaddama min dzambi, barang yang dihulu daripada dosanya. Ialah apa yang kita telah laku kemarinnya, mai dulunya, sebulannya, dua bulannya, tiga bulannya, lepas daripada Ramadan tahun yang lepas, sekarang hingga sampai sekarang. Apa yang kita laku, apa yang kita buat, segala-segala dosa, Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Dengan sebab kita puasa di dalam bulan Ramadan dan kita qiyam tarawih hingga sampai 30 hari. Ini kelebihan Ramadan. Ini rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hidup, yang kita dapat di dalam bulan Ramadan al-mubarak. Itu dinamakan la'allakum tattaqun. Itu kalau kita betul-betul faham. Kemudian kalau orang tak faham, macam biasa macam adat itu, dia puasa-puasa macam adat. Itulah hak Nabi kata, banyak umat akhir zaman berpuasa tapi yang dapatnya lapar dan dahaga. Kerana orang itu tak faham di segi ibadat, di segi apa dia? Puasa di dalam bulan Ramadan. Faham?
Sampai masa. Boleh? Boleh? Oleh itu saya tak melewatkan masa. Sekiranya kalau ada salah dan silap, itu nafsu saya lah. Dan sekiranya kalau benda yang boleh kita ambil, mami pakai, kita pakai. Yang pentingnya saya nak minta sahabat hati semua ahli kapun di sini, datanglah masjid hingga sampai 20. Jangan mananya awal penuh. Awal memang penuh. Tengah-tengah kurang banyak hal lah, banyak begitunya, banyak begininya. Maknanya kau tiru tak nak hal macam tu. Maknanya kita awal macam tu, akhir macam tu. Harap faham besar-besar, mana kita bersama, mana untuk, bukan untuk orang, untuk diri kita masing-masing. Maknanya kita masing-masing merebut amalan-amalan yang amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala cuah di dalam bulan Ramadan. Oleh itu saya tak melewatkan masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya nak istihasi. Saya datang daripada petani. Maknanya saya ada apa dia? Kiranya kalau mana kita saya nak kongsi ni. Saya untuk jaga mana kita bantu kita share lagi. Saya ada wakaf. Wakaf sana untuk boleh saya urus-urus, boleh? Ada. Wakaf ana untuk madrasah saya di petani. Mana satu tapak sikitlah. Satu tapak RM20. Kalau nak bagi sampai 50, 100 tu baguslah. Mana satu tapak. Nah, insya-Allah boleh eh. Kita maknanya kita kongsi untuk dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Insya-Allah. Wallahu a'lam.